warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, adalah organisasi pendidikan nonformal yang bertujuan membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan kepemimpinan. Kegiatan gerakan pramuka ini dilaksanakan dengan metode pendidikan dan permainan. Penampilan LKBB variasi dari gerakan pramuka Mansatu Sintang, latihan keterampilan baris berbaris dalam pramuka mencakup dua jenis dengan tongkat dan tanpa tongkat. LKBB tanpa tongkat mengikuti tata cara TNI atau Polri, sementara LKBB dengan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Penampilan ini menunjukkan keterampilan dan kedisiplinan para anggota pramuka dalam formasi dan gerakan baris berbaris yang bervariasi. Mari kita saksikan bersama penampilan yang luar biasa dari anggota pramuka kita. Yeah.
Mencakup perpaduan antara tari semapor dan tari tradisional. Tarian semapor merupakan kombinasi gerakan tari dengan penggunaan bendera semapor yang biasanya digunakan dalam komunikasi jarak jauh oleh pramuka. Tarian ini akan dipadukan dengan tarian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya daerah. Seni dalam pramuka termasuk dalam poin 10 SKU yang penting untuk pengembangan kreativitas dan apresiasi seni. Mari kita saksikan bersama penampilan seni yang kreatif dan penuh semangat dari anggota pramuka kita.
Penampilan rappling dari sebelah kanan penonton atau sebelah kiri panggung oleh anggota Pramuka Man Satu Sintang. Rappling adalah kegiatan menuruni tebing atau dinding dengan menggunakan tali yang mengajarkan ketangkasan, keberanian, dan keterampilan dalam mengatasi rintangan alam. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan fisik yang diajarkan di Pramuka Man Satu Sintang. Mari kita saksikan demonstrasi rappling yang menegangkan dan penuh keberanian dari anggota Pramuka kita.